Dibawa ke aula pendopo Wali Nagro dan hidangan lainnya dipersilakan di Yeah.
Kita mengundang anak yatimnya untuk naik ke atas panggung dan menerima secara simbolis. Tapi kali ini para pimpinan kita menyerahkan santunan secara langsung di tempat duduk adik-adik kita, para anak yatim. Mohon rekan-rekan dari fotografer untuk dapat menyesuaikan untuk pengambilan momen gambarnya. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, saudara kita saksikan di layar, terlihat Bapak Kapolda sedang membagikan santunan untuk adik-adik kita para anak yatim. Iya. Ketika terlihat pendapatan yang dipersaudarakan bukan hanya antara Aus dengan Hamzah, bahkan dari dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Apapun dipersaudarakan, yang pertama adalah kedudukan yang setara di depan hukum. Maka dipandang semua orang sekarang, ketika sudah ada pedagang-pedagang yang positif pasar,